Halo, jumpa kembali di channel Gundang Gorden. Untuk kali ini kita akan membuat sekat untuk ruang laktasi. Kita kerjakan di Jakarta di kantor Korlantas Polri. Kita menggunakan rel fleksibel yang bisa dibentuk secara manual, bisa menggunakan tangan, kaki, atau lutut. Jadi rel fleksibel ini bisa dibentuk di lapangan sesuai dengan ukuran yang diperlukan. Sebelum dibentuk, perlu diperhatikan ukuran panjang dan lebar yang diperlukan. Jadi kita mengukur di atas plafon, karena rel fleksi ini memang peruntukannya adalah pemasangan di plafon langsung, jadi tidak menggunakan penggantung atau hanger. Dipastikan bahwa bracket yang dipasang jumlahnya cukup, jadi relnya tidak bergoyang atau bergeser. Dan untuk pemasangan ke plafon, kita harus menggunakan viser khusus plafon. Ya, rel sudah terpasang. Sekarang kita pasang kainnya. Kita menggunakan kain antibakteri. Kain antibakteri seperti ini memiliki jaring-jaring yang berfungsi untuk sirkulasi udara. Jadi dengan adanya pemasangan di plafon, tetap memiliki sirkulasi udara yang cukup. Dengan ruangan laktasi seperti ini, berarti nanti ditempatkan untuk satu orang pemakai. Demikian video kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan like dan subscribe channel kami. Terima kasih.